Buya, jangan bawa politik ke masjid. Masjid ini suci, Buya. Politik ini kotor. Saya bertanya kepada Anda, sejak kapan Anda ingin memisahkan agama dari politik? Sejak mulai Anda memisahkan, sejak itu Anda menjadi sekuler. Dan sekuler, bahasa Arabnya almani. Hukum almani dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang ini murtad keluar dari Islam. Siapa yang ingin mencoba-coba memisahkan antara Islam dengan muamalat, ya, pendidikan, politik, kesehatan, ekonomi, budaya, media, siapa yang ingin memisahkan ini? Bahwa agama hanya sebatas masjid, yaitu sholat, puasa, zakat, baca Quran, zikir, sedekah, umroh, haji dan sebagainya, hanya itu yang agama. Tapi urusan politik bukan urusan agama. Orang ini yang dimaksud oleh Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu hanya menerima setengah saja isi kitab lalu kamu campakkan setengah isi kitab yang lain? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Orang yang melakukan amalan itu di antara kamu, selama dia hidup di dunia, dia hina. Wa yaumal qiyamah yuradduna ila ashaddil adab. Orang yang menerima agama hanya setengah lalu mencampakkan setengah lainnya, mereka ketika matinya su'ul khatimah, dan menunggunya azab yang sangat pedih. Di masjid dibedah oleh Rasulullah siapa yang akan memimpin di masjid, Pak. Ketika Nabi meninggal, para sahabat melanjutkan musyawarah besar terjadi di masjid, siapa yang akan memimpin, di mana kepemimpinannya nanti. Dibedah di masjid, diurai di masjid, ditetapkan di masjid, diumumkan di masjid. Jadi jangan sesekali berpikir, jangan bawa-bawa politik ke masjid, Anda sekuler, gitu aja bahasa kita, Pak. Sementara Islam itu ajaran kafah, ajaran yang sangat komprehensif, universal. Di masjid bicaralah kesehatan, di masjid bicaralah ekonomi, di masjid bicaralah politik praktis, di masjid layak umat ini mendapatkan penjelasan yang jelas. Seperti ini, kalau enggak di kita yang menyampaikan, kalau enggak kita yang menyampaikan, maka siapa lagi yang akan menyampaikan? Kalau bukan di masjid tempatnya, maka di mana lagi kita akan menyampaikan? Di lapangan. Kalau tidak berjoget-joget, orang akan tiba-tiba ke lapangan.